Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia. Jangan lupa subscribe ya. Kalina Oktarani mengalami kecelakaan mobil. Kendaraannya ditabrak mobil box hingga ringsek di kawasan Petojo, Jakarta Pusat pada Jumat 26 November 2021. Kejadian ini berawal saat mobil Kalina Oktarani berada di perempatan jalan. Dari arah samping, ada mobil box yang melaju dan akhirnya menabrak kendaraan istri Vicky Prasetyo ini. Kalina masih ingat betul laju mobilnya ketika itu tidak lebih dari 20 km per jam. Sementara, sopir mobil box bersikeras menjadi pihak yang benar. Ketimbang berdebat, Kalina Oktarani memutuskan menyelesaikan masalah ini di kantor polisi. Baru terungkap jika si sopir mengakui tidak melihat kendaraan Ibu Azka Kobuzer itu. Kini ibu satu anak itu pun meminta pertanggungjawaban atas kecelakaan tersebut. Berkaca pada kejadian ini, Kalina Oktarani meminta siapapun yang berkendara berhati-hati.